Halo semua, apakah kalian tahu bahwa ada seekor kucing yang diakui sebagai kucing terbesar dan terkuat di dunia? Kucing ini memiliki tubuh yang besar dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya menjadi salah satu hewan yang menakjubkan di planet kita. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Mari kita simak bersama-sama. Selamat datang di channel Wang Tubo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kucing savanah. Kucing savanah atau sabana adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siam, Bengal, dan Mau Mesir. Sabana telah dinobatkan oleh Guinness World Records sebagai ras kucing terpanjang di dunia, dengan panjang 17,1 inci atau sekitar 44 cm. Bukan cuma terpanjang, kucing savanah juga dianggap sebagai jenis kucing terbesar dan terkuat di dunia. Bobot tubuhnya bisa mencapai 24 kg. Habitat alami kucing savanah terletak di hutan tropis Afrika, namun seiring dengan populernya sebagai kucing peliharaan, mereka sekarang banyak ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Populasi kucing savanah saat ini masih terbilang sedikit. Penyebaran kucing savanah terutama terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, di mana banyak peternak yang telah membudidayakan dan menjual kucing ini sebagai hewan peliharaan. Meskipun terlihat cantik dan menarik, namun perlu diingat bahwa memelihara kucing savanah membutuhkan perawatan khusus karena karakteristik mereka yang unik. Kucing savanah memiliki kecerdasan tinggi, keberanian dan keingintahuan yang besar. Namun, karena sifatnya yang liar dan kekuatannya yang besar, kucing savanah bukan hewan peliharaan yang cocok untuk semua orang.